So apa aku akan buat dengan benda Allah ni? Jom kita tengok. Baru hantar kasut ni basuh kat Dobby. Tapi aku tak perhati dengan tepi-tepi ni. Dia kuning. Sepatutnya warna putih. Orang Dobby tu cakap dia orang dah letak chemical tapi still tak jalan. So aku cakap tak apa, aku decide nak color tepi-tepi ni warna coklat. Lama dah beli kasut ni. Ini kasut skate America. So, lalang dah basuh, dah boleh pakai balik. Jom lah cat color paint. Okay, so aku nak buat gaming room tour yang paling bersepah yang pernah korang tengok dekat YouTube ni. Okay, aku tak sempat nak kemas, okay, sebab aku dah malas. Bukan malas apa, maksudnya aku tak kemas sebab aku nak rearrange balik bilik ni. Since aku pun dah tak gaming, aku dah tak stream. Aku main game tapi aku tak stream. So aku nak ubah gaming setup aku ataupun workstation aku ni. Nak tukar menjadi bilik ni, nak tukar jadi tempat untuk aku record aku punya vlog ataupun YouTube studio lah. Gaming room selalunya orang akan buat game tour ni, dia akan kemas yang cantik tu lah. Tapi aku langsung tak usia apa, ni paling bersepah lah. Untuk aku ni dah bersepah gila lah. Tapi tak apa, lantah, biarlah. Jadi aku nak tunjuk kat korang sebelum. Sebab apa? Sebab ini adalah yang terakhir, kali terakhir aku dapat tengok setup macam ni. Sebab lepas ni aku nak ubah. Plan aku ialah aku perlukan meja besar ni, nampak tak? Okay, meja ni yang putih ni aku perlukan. Aku nak letak dia dekat sini, tengah-tengah ni. Nanti aku akan letak lighting so that aku akan shoot video. Aku boleh shoot vlog aku dengan bila aku berseman dengan kamera, so that dia akan macam nampak background belah sana lah. Adalah aku punya plan nanti, okay? So kita start dengan, okay, kita start kat sini. Ni adalah kotak-kotak daripada parcel yang aku terima. Aku tak sempat nak kemas. Aku punya sling bag, belt pun benda semua gantung kat sini. Semua ni pun tak sempat nak kemas. Green screen aku pakai macam ni. Wrapper apa benda tah, cermin, lantai, barang-barang kotak-kotak lama, ROG gaming punya kotak, Mavic Air dan juga segala toys aku kat sini lah. Vest kalau aku pergi riding. Ni, ini camping chair Bobisan yang aku buat handmade, yang aku paint. Nanti akan ada dekat Shopee tak lama lagi. Tapi bukan macam ni, dia akan lain sikit. Design dia akan lebih kemas. Ini orang panggil apa? Prototype. So ni adalah wall yang pernah aku buat sebelum ni. Ini bukan soundproof tau. Ini cuma acoustic foam. Dia tak nak bagi echo ataupun bergema je lah. LED ni aku buat, aku letak dalam ni LED
street ni. Ini kemungkinan aku akan maintain lah. Ataupun aku akan buka satu-satu, buat dia macam zigzag. Tengok nanti macam mana. Okay. Couch, bukan casting couch, tempat anak aku lepak kalau dia datang main game. Ataupun aku kalau aku main game mobile semua, tak stream, aku main kat sini je. Charging station, segala kamera punya barang, drone aku semua aku charge kat sini. Tempat bag pun bersepah juga. Bag-bag aku, camera bag, apa-apa segala bag dalam ni sebenarnya ada M gitar. Tapi dah jadi tempat letak bag. Okay, panggil apa benda ni? Rack, almari untuk aku simpan barang-barang, kotak-kotak, files, tempat letak helmet, wallet dan segala shades aku. Oh, apa ni? Nyawa. Shades aku dekat sini. Ammo box, tapi sebenarnya adalah duit. Awards. Inilah dia hasil recognition, hasil lakonan, kerja-kerja lakonan saya yang diberi penganugerah. Ni shades aku. Kebanyakan shades aku ditaja oleh Shabby Shibai. Korang boleh tengok dia punya Instagram. Okay, aku punya cap, hat ini. Oh, Hikari Riders. Ini adalah mousepad yang memang best gila. Nampak tak? Meja aku bersepah gila. Segala benda, remotes, bangles, kopi, minggu lepas, tempat letak, kitchen, apa benda. Ni monitor kalau aku shoot vlog, aku pakai monitor ni. Apa lagi? Ini tempat apa lah, drawers lah. Aku simpan barang dalam ni. PC, kerusi todak yang dah hancur. Todak, tolong todak. Dia dah jadi macam ni lah todak. Macam ni eh, dia dah mengelupas. Okay, aku punya hero-hero toys. Lampu ni aku beli dekat Shopee tak silap aku. Tergolong. Ini adalah speaker aku. Kalau aku tak pakai headset, aku pakai ni. Lagi best. Ini adalah KRK Rocket 5. Ada dua kiri dan kanan. Kalau tengok dari sini, dia nampak jam. Macam ni, okay. Ring lights. Ni aku selalu sering pakai ni. HyperX. Keyboard todak. Mouse todak. Mousepad pun todak. Apa lagi? Aku pakai mic aku ni. Ini, kalau aku sini aku pakai ni AKG P120. Kalau nak pakai mic ni, kena pakai audio interface. So ini adalah audio interface aku, Scarlett 18i6. Lama punya model ni, tapi aku still pakai lagi, maintain sampai sekarang. So far, itu je lah kot. Kan? Ini adalah aku punya setup yang akan aku rombak balik. Bawah pun sepah, ada crate kat bawah tu, tapi barang semua dah kena ambil. So meja ni, meja ni aku akan ambil, aku akan transfer sebab dia besar kan. Aku perlukan satu meja yang luas untuk aku buat top angle ke macam ni. Macam tu kan. Untuk aku unboxing ke, aku nak buat kerja ke apa semua, sebab aku tak ada space. Ini tak cukup besar. So ini akan aku pindahkan pergi sini. Dan segala monitor mak nenek ni semua aku akan letak atas rak tu lah. Dan meja ni aku akan tarik pergi ke sini. So kamera setiap kali lepas vlog aku, aku akan, kamera aku akan menghadap macam ni lah. Couch ni aku akan pindahkan. So akan ada lighting daripada arah sini. Dia akan jadi YouTube studio lah. Okay, penat pula pegang kamera ni lama-lama. So yeah, not so gaming room tour, tapi aku just nak share dengan korang lah apa yang aku punya setup ni. Dan juga inilah dia bilik gua aku yang aku selalu lepak hari-hari. Dan terakhir, kali terakhir korang kan, korang dan aku juga akan nampak setup ni lepas ni aku akan serabutkan dia dan kemas balik. Sebab aku memang tak sabar nak buat, nak setup baru. Aku ni jenis yang cepat bosan dengan interior. So aku dah buat macam ni 4-5 bulan aku macam bosan lah nak ubah. Aku ubah. Lepas tu aku ubah color bilik pun aku ubah. Sebab aku sentiasa nak dapatkan environment yang baru.
Bila environment baru ataupun setup yang baru, aku akan dapat inspirasi, aku akan terinspirasi, aku akan dapat idea yang baru. So yeah, itu saja aku rasa untuk kali ini. Jangan lupa ni, baju yang aku pakai ni adalah jersey black edition Bobby Sun, ada dekat website Kobra dan juga Shopee, dan juga hoodies, t-shirt Bobby Sun yang terbaru akan sampai. Okay, ya, ini kita buat kualiti yang baik, ala-ala H&M and Cotton On. Kita cuba, okay? Sebab kita nak dapatkan tempat yang dah ada kualiti ni, kita kena buat Ricky survey dulu lah. So alhamdulillah aku dah dapat, InsyaAllah akan ada. Okay? Ataupun mungkin kalau korang tengok video ni setahun lepas aku upload di YouTube, masa tu memang dah ada lah. Korang just cari je perpisahan, okay? So jangan lupa like, subscribe and share, dan tekan butang loceng sekiranya anda ingin menghantar pizza. Sekiranya anda ingin update ataupun notification daripada YouTube setiap kali aku upload video dekat YouTube. Okay, kali ni dia simple sikit sebab aku tak sabar, aku nak kemas balik bilik ni dan bermula vlog selepas ini. InsyaAllah aku akan lebih main dengan editing dan juga setup yang baru. Alright, stay cool guys, stay safe. Assalamualaikum.